Oke, okay, uh, kita akan membahas contoh soal MRP ya, Material Requirement Planning. Uh, kenapa? Karena soal ini adalah jenis soal yang selalu muncul kalau soal MRP itu diujikan gitu ya. Eh, ini kok harusnya ya. Oke. contoh soalnya seperti ini ya teman-teman uh, juga ada ini di kalau nggak salah di web juga ada kalau nggak salah kalau belum pun ya silahkan di screenshot aja ya atau nanti saya kirim juga boleh ya PT Grid adalah perusahaan yang menghasilkan produk berupa thinner ya produknya berupa thinner dengan merek Grid ya sesuai dengan PT-nya itu perusahaan merencanakan melaksanakan proses produksi pada periode ke-6. Ya, ini ada proses produksi di periode ke-6. Ya. Oke, jadi mulai produksi di periode ke-6. Untuk menghasilkan produk thinner grade dibutuhkan bahan baku utama berupa A ya, berturut-turut sebanyak 25, 135, 155 bahan baku B berturut-turut sebanyak 130, 155, 125. Dan bahan baku C berturut-turut kebutuhannya 80 dan 120. Berikut ini adalah produk structure tree atau kita juga mengenal kemarin sebagai BOM, ya bill of material dari thinner grade. Ya, jadi grade itu terdiri dari tiga bahan utama yaitu A, B, C. Setiap satu grade itu adalah parents produknya, ya, ingredientsnya adalah A, B, C, ya. Sedangkan A itu juga tersusun dari D dan E, B tersusun dari E dan D, C juga tersusun dari D dan E. Sebenarnya D dan E semua, tuh gitu ya. Dengan masing-masing komposisinya sebagai berikut, ya. Ini adalah bahan baku bill of material. Nah ini juga terdapat informasi bahwa bahan baku item A itu lead time-nya satu memiliki inventory on hand atau persediaan dari periode lalu 10, order policy-nya adalah tiga periode atau P sama dengan 3, lalu safety stock itu adalah 5, jadi diinginkan atau kebijakan perusahaan di akhir periode itu ada 5 Sisanya begitu juga dengan B, C, D, dan E memiliki masing-masing informasi lead time, inventory on hand, order policy, dan safety stock. Sebelum kita masuk ke cara pembahasan, ya, di sini masih ada informasi bahwa schedule receipt diasumsikan nol. Apa itu schedule receipt? Kemarin sudah saya bahas bahwa schedule receipt adalah jika kita Januari 2021, sekarang posisi ya, saat ini Januari 2021, kita misalnya pernah memesan bahan atau barang di bulan November 2020, karena sudah masuk tahun akuntansi baru, barang itu belum diterima karena apa, mungkin lead time-nya adalah dua atau tiga bulan. Misalnya dua bulan. Kalau lead time-nya dua bulan, maka barang itu baru diterima Januari 2021. Padahal kita sudah memesan itu bulan November 2020. Itulah yang dinamakan schedule receipt atau penerimaan yang terjadwal. Kenapa terjadwal? Karena sudah kita lakukan pemesanan. Itu ya. Nah, lead time itu apa? Lead time itu adalah waktu tunggu dari kita pesan atau kita dari pesan produksi atau pesan jadi itu ya sampai barang di tangan. Ya, barang itu datang. Inventory on hand adalah persediaan ya dari periode lalu. Kalau order policy itu apa? Order policy itu adalah kebijakan pengadaan barang. Kebijakan kemarin bisa lot for lot, ada fixed order policy sama periodic order policy. Masing-masing ini cara menentukan pemesannya ber beda. Nah, safety stock apa? Safety stock adalah kalau misalnya perusahaan memiliki kebijakan bahwa periode akhir tahun 2021 harus memiliki persediaan sekian dilebihkan. Kenapa dilebihkan? Dalam dunia nyata, teman-teman akan melebihkan itu untuk jaga-jaga misalnya ada spare part yang harus eh kok ada spare part? Ada apa namanya? Ada Konsumen yang mau ganti spare part, ada konsumen yang mau ganti apa namanya eh, barang tertentu. Kalau misalnya kita tidak eh, lebihkan barangnya itu, nanti kita nggak bisa menyediakan permintaan konsumen, gitu ya. Nah. Oke, hey, langsung kita akan coba bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini dengan template MRP yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya. Oke, okay, saya akan coba melakukan penyelesaian soal. Sudah bisa dilihat Excel saya, teman-teman. Sudah ya. Oke. Okay. Yang pertama, ya, kita akan mengerjakan lembar kerja MRP untuk grid ya atau produknya apa produknya adalah produk itu kok gede kecil produknya thinner grid ya thinner merek grid oke nah sekarang kita akan ke item utamanya dulu yaitu a b dan c yang di soal itu sudah ada keterangannya ya di soal sudah ada keterangannya saya kasih warna pink ya tapi jadi nggak terlalu kelihatan ya kita kasih warna putih nah ini ya dia bilang bahwa proses produksi itu mulai pada periode ke-6 berarti periode ke-6 inilah mulai proses produksinya akan kita taruh produk A B dan C itu awalnya di periode 6. Sekarang kita itemnya yang kita lakukan adalah item A dulu item a ya item a dia bilang kebutuhannya adalah 25 135 dan 155 ini langsung kita taruh di periode 6 kemudian 7 kemudian 8 nah kita taruh seperti ini nah ini langsung dapat dari soal kenapa periode 6 Pak sekali lagi karena di soal dia bilang bahwa proses produksi dilaksanakan pada periode ke-6. Sekarang kita fokus ke item A terlebih dahulu. Item A punya lead time 1, ya, parent-nya adalah grid, order policy-nya adalah P sama dengan 3, ya, dan safety stop-nya 5. Oleh karena itu, setiap tiga periode saya tandain biar saya gampang. Makanya di 1, 2, 3 itu berarti sekali pesan. Ya, 1, 2, 3 itu sekali pesan. 4, 5, 6 sekali pesan. Ya, 7, 8, 9 kebutuhannya sekali pesan. 10, 11, 12 sekali pesan. Kenapa? Karena kebijakan ordernya P sama dengan 3. Kebutuhan 3 periode untuk sekali pesan. Nah, kita punya on hand inventory 10 dapat dari mana? Dapat dari soal. Ya, ini ya. On in on hand inventory 10 ini. Ya, 10. Nih ya. Oke. Okay. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sekarang kita masuk dulu ke periode 1. Periode 1 berapa kita tulis? Karena belum ada proses produksi, saat 1, 2, 3, 4, 5 itu akan kita isi 10. Kenapa? Karena inventory periode lama itu belum dipakai sama sekali. Ya, belum dipakai sama sekali. Sekarang kita plan order receipt-nya. Nah, ini kalau dari tabel kemarin ada yang sedikit berubah ya, posisinya saja. Kalau kemarin kan schedule receipt-nya di atas. Yang tengah itu on hand inventory. Kalau sekarang schedule receipt-nya di tengah. On hand inventory-nya di nomor 2, baris nomor 2. Enggak masalah, jangan bingung ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke schedule receipt. Schedule receipt itu dijadwalkan 0. Kenapa ya? Karena yang tidak ada dari soal. Schedule receipt diasumsikan 0. Tidak ada barang yang belum diterima tapi sudah diorder. Gitu. Nah, berapa kebutuhan Berapa on-hand inventory untuk periode ke-6? Ingat bahwa inventory untuk mengisi ini, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah, ada yang masih ingat? Rumus ini? Yang sudah lupa, saya punya rumus mana ya? Record. Nah ini, inventory on-hand ditambah schedule receipt, ditambah plan receipt dikurangi gross requirement in week. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah Ada yang bisa tahu berapa mengisinya? Saya delete dulu. Saya delete. Ada yang tahu berapa isinya? Inventorinya 10, ditambah schedule receipt-nya 0, ya. Terus ini delete dulu, delete dulu. 10 sama dengan. Nah ini schedule resepnya nol semua ya saya buat sama dengan 10 ditambah 0 schedule resepnya ditambah plan order resepnya 0 dulu dikurangi 25 karena dia minus 15 enggak boleh ya enggak boleh minus 15 apa ah, boleh minus jangankan minus ya 5 karena dia diminta safety stock 5. Berapa yang harus kita terima pada masa ini berarti kebutuhannya bagaimana cara untuk me, apa, me, menyanggupinya ya menyanggupinya gimana ada yang tahu enggak? berapa yang kita berapa yang harus kita order kalau misalnya lupa silahkan di sini ada Plan or uh, periodic order mana ya? Nah ini, ini ya, tak taruh sini. Oke, nah tak taruh sini. Ya, berapa yang harus kita terima di sini, teman-teman? Yang harus kita terima adalah total gross requirement for pay weeks, yaitu tiga, ya ditambah desire safety stop 5 dikurangi projected on hand inventory balance at week ini. Jadi sama dengan eh sorry, sama dengan ini nol ya kebutuhan periode 3 periode langsung nol ditambah nol ditambah 25 ini total gross requirement untuk tiga minggu ditambah desire safety stock berapa safety stocknya adalah 5. Dikurangi berapa? Dikurangi inventory periode sebelumnya, yaitu 10. Berarti perlu dapat 20 di periode 6. Sekarang ini kita hitung ulang. ya Yang on hand inventory periode 6. Berapa? Sama dengan periode inventory periode lalu ditambah schedule receipt-nya 0, ditambah plan order receipt-nya 20, dikurangi 25. Berapa? 5. Pas ya, boleh ya, karena dia safety stock-nya 5. Karena dia harus ada di minggu ke-6, kapan dia harus pesan? Satu minggu sebelumnya. Di sini. Gitu ya. Terus, lanjut. Di sini berapa kebutuhannya? Saya agak cepat ya, karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Sama dengan inventory lalu, ditambah schedule receipt, ditambah plan order receipt, masih 0, dikurangi gross requirement pada periode 7. 130 minus, oh nggak boleh. Berarti harus ada penerimaan lagi di periode 7. Berapa penerimaan di periode 7? sama dengan kebutuhan tiga periode langsung, yaitu 135 ditambah 155 ditambah 0, ya. Lalu ini rumusnya ditambah 5 dikurangi inventory yang kemarin 5. Jadi harus nerima 290. Di sini jadi 160. Ya, karena dia lead time-nya seminggu, berarti dia harus mesen satu minggu sebelumnya. 290. Oke. Sekarang untuk periode ke-8 berapa on hand inventory untuk periode ke-8 sama dengan inventory periode lalu ditambah schedule receipt-nya 0, ditambah plan receipt-nya 0, dikurangi gross requirement 8. Eh, sorry kok 0? No? Eh, false. Oh, salah ini bukan kurang. Nah, boleh. Ya, sekarang sisanya tinggal 5 semua karena tidak ada tidak ada apa? Tidak ada gross requirement lagi. Ini datang dari mana? Datang dari soal nih. Yang saya ijuk ijokan ini datang dari soal. Oh, mau pakai warna apa ya ini aja? Ah, biru. Nah, itu caranya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Lanjut. Weh, sorry. Putus-putus ya siapa nih. Mas Solihin putus-putus ya suaranya Mas Solihin. Ya. Sorry loh. Di, di chat aja kalau misalnya putus-putus di chat. Halo Mas Solihin. atau saya yang putus-putus ini. Ada apa, Aduh, masih putus-putus. Masih putus. Masih, Mas Solihin ya. Sorry ya. Di chat aja kalau misalnya ini. Kalau saya nerimanya putus-putus gak tahu yang lain. Yeah. Ya. Ya putus-putus, Pak. Ya. Yeah. Oke, okay. yang lain dulu ada yang mau ditanyakan sambil nunggu Mas Solihin ngetik. Ya, kalau tanya Mas Uli, enggak kesulitan lihat chat aja. Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk B. Ya, karena A sudah selesai, sekarang untuk B. Item B itu parent itemnya tetap grade, thinner grade, dia punya lead time 2 minggu. Order polisinya lot for lot. Ya. Dan punya kebijakan safety stock 20. Lalu on hand inventory itu 20. Ya dari mana? Dari soal ya. Oke. Okay. Sekarang untuk schedule receipt sesuai di soal. Sementara ada chatnya. Pak, kalau misal P2 berarti gimana, Pak? Oh, iya. Misal P2. Kalau misalnya P2 berarti... Insert, 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 insert. Oke, saya copy paste dulu. Ya, wah kurang satu. insert. Oke, okay, sekarang misalnya order polisinya P2. Ya. Ini request dari Mas Solihin. Kita clearkan dulu, delete dulu semua. Ini kita clearkan dulu. Eh, kecuali yang atas ya. Yang atas enggak usah. Delete. Ini kita clearkan dulu. Nah, kalau klik P2 berarti dia selalu mengorder untuk periode dua kali. Jadi kita kayak gini nandainnya. Satu, dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Setiap dua periode kan dia ini. Dia order untuk kebutuhan untuk setiap dua periode. Nah, gini ya. Oke, sekarang dengan on hand inventory sama semuanya sama persis. Kita akan mulai mengisi ya. Schedule receipt semuanya 0. Nah, sekarang kita ke sini. Dia karena tidak ada kegiatan 10 10 10 10 10. Nah, ini berapa untuk periode 6 sama dengan kebutuhan periode uh, sorry inventory sebelumnya 10 ditambah schedule receipt 0 ditambah plan receipt masih 0 ya pura-puranya dikurangi gross requirement untuk periode itu 25 minus 15 nggak boleh berarti kita harus beli berapa belinya belinya pakailah rumus ini pakailah rumus ini ya sama dengan total kebutuhan untuk dua minggu. Berarti 6 itu dia ngikut ke 5. Berarti 0 tambah 25. Ya. Ditambah safety stock yang diinginkan. 5. Dikurangi inventory yang kemarin 10. Belinya berapa? 20. Berarti sekarang berapa dia? Sama dengan 10 tambah 0 tambah 20 kurang 25. Nah, ini. Sekarang ke minggu ke-7. Ya, minggu ke-7 sama dengan inventory yang kemarin ditambah schedule receipt 0, ditambah plan receipt masih 0, dikurangi gross requirement periode 7. 130 so, boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ini belum saya ini ya. Karena lead time-nya 1 minggu, mundur satu. Ini nggak boleh berapa ini belinya di periode ke-7. Sama dengan total gross requirement untuk dua minggu, 135. Sorry. 135 ditambah 155 ditambah desire stoknya berapa? 5 dikurangi inventory yang lalu. 290. Ini pesannya seminggu sebelumnya 290. Sekarang jadi 160. Berapa yang periode ke-8? Sama dengan inventory yang lalu. Ditambah schedule receipt 0. Ditambah plan order receipt 0. Dikurangi gross requirement. 5. Cocok. Ini 5, 5, 5, Karena setelah, setelah itu enggak ada... Produksi. Gitu, Mas Solihin. Gimana? Jelas enggak? Jelas, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Yuk, kita lanjut ya. Gantung ya nanti kalau P-nya 4 ya berarti di sini bloknya 4. Kalau P-nya 6 ya berarti di blok 6 gitu ya. Terus sekarang kita ke item B ya. We move to item B ya. Item B juga kita mulai di periode 678 ya berapa 678 untuk item B itu kebutuhannya adalah 130 105 oh, 130 kita terus dulu lalu 55 lalu 125 on hand inventory betul 20 nah sekarang kita tinggal isi dia lot for lot ya lot for lot Sebelum ada kegiatan berarti inventorinya sama terus 20 20 20 20. Nah, ini berapa nih? Oke, ini 0 ya. Schedule receipt 0 0 0 0. 0. Line order receipt template masih 0. Untuk on hand inventory periode ke-6 sama dengan periode lalu inventory ditambah schedule receipt 0 ditambah plan receipt 0 dikurangi gross requirement 130 minus nggak boleh dong terus berapa yang harus kita beli di sini untuk lot for lot ini lot for lot size ya berapa yang harus kita beli ya di sini ya kita lihat lot for lot nah ini Berarti berapa yang kita harus beli di periode 6 karena dia kurang tadi minus ya, di sini masih minus ya, minus 110. Berarti caranya adalah di sini gross requirement untuk periode 6 sama dengan 130 ditambah desire safety stock. Safety stock yang diinginkan adalah 20 dikurangi projected on hand inventory sebelumnya. Eh sorry, projected on inventory ya benar sebelumnya 20 sama dengan 130 gitu. Kalau lot for lot itu berarti dia beli untuk saat itu juga. Dia beli untuk kebutuhan saat itu. Ini paling enak nih lot for lot, hanya sekali kita ngitung seterusnya pasti kayak gitu. Lead time-nya 2 minggu berarti dia ngisinya di masanya di sini. Ya, 130. Di sini mesti sama ya. Udah kalau lot for lot enggak usah dihitung. Ini mesti kayak gini. 20, 20, 20, 20 sesuai desire-nya, sesuai yang disyaratkan. Di sini mesti dia 55 sesuai kebutuhan, 125 sesuai kebutuhan. Karena memang kayak gitu ciri-cirinya. Kalau nggak percaya, hitung aja pakai rumus tadi. Gitu. Itu untuk lot for lot. Ada pertanyaan? Untuk lot for lot. Kalau mau cari satu-satu kayak tadi rumusnya ya pakai kalau yang on inventory pakai cara seperti tadi on inventory yang lalu tambah schedule receipt tambah plan receipt dikurangi gross requirement kalau dia tidak sesuai syarat beli atau harus ada nah berapa harus adanya pakai ini gitu ada pertanyaan untuk lot-for-lot for lot, paling enak, paling gampang. Lanjut, lanjut, lanjut ya, pak. lanjut ya. Wedang jahe sekolam, pung rasa suwe-suwe bendang, rampung. Hmm. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke item C. Item C. Parent item masih great. Yeah. Ya. Lead time-nya satu minggu. Order polisinya. Nah, ini fixed order quantity. Karena dia sekali pesan harus 50. Safety stop-nya ditentukan 15 di akhir. Sekarang kita lihat item C di soal. Dan C berturut-turut 80 sama 120, cuma 2. 80 sama 120 nih. Ya. Nah, cuma 2. Berarti kita nulisnya juga cuma dua di periode 6 sama 7, sama kayak tadi. Ini kita tulis dua saja, yaitu 80 dan 120. oke Lalu schedule receipt-nya 0, 0, 0, 0, 0, 0. On-hand inventory dari soal dia ditentukan bukan ditentukan ya ada data 15 zaman dulu periode kemarin safety stocknya 15 juga oke berapa on hand inventory untuk periode 1 sampai 5 sama karena tidak ada kebutuhan nah mulai dari sini berapakah on hand inventory periode 6 sama dengan inventory yang lalu ditambah schedule receipt ditambah plan receipt dikurangi gross requirement periode itu. Minus 65, boleh nggak? Nggak boleh, berarti harus apa? Harus beli. Berapa beli? Apakah dia ada ada cara tertentu untuk fixed order quantity? Oh, nggak ada. ya. Kalau fixed order quantity nggak ada. Saya tanya dulu, siapa yang tahu kita beli berapa? Yo. Siapa yang tahu kita beli berapa? Ini untuk order policy fix. Kalau tidak ada rumus pasti atau rumus tertentu Cara belinya seperti apa? Kemarin saya jelaskan, ayo berapa. Halo, berapa ini? Lima puluh, Pak. 50 akhirnya saya tidak mau sendiri. Dari mana 50 Mbak Stella? Siapa yang bilang tadi Mbak Stella ya? Ini loh. lu. Oh Mbak Nilo Silvani, sorry Mbak Nilo, ya bantu saya Mbak dari mana 50 itu berasal? Dari order polisinya. Order polisi 50. Kalau kita beli 50, apakah dia sudah cukup? Masih Mbak 15 minusnya. Berarti perlu dinaikkan nggak? dia ke 50 atau kelipatannya. Kalau masih kurang, Mbak Nilu harus beli berapa? Kalau 50 kurang berarti harus beli berapa lagi Mbak Nilu? 50 lagi. Berarti total belinya jadi berapa? 100. 100. Oke. Okay. Makasih ya Mbak Nilu. 100. Ya, Pak. Kenapa harus beli 100? Karena kalau 50 dia masih minus. Boleh kelipatannya 50, 100, 50 atau 100 atau 150 atau 200 atau 250. Pokoknya kelipatan 50. Ya. Karena dia litannya seminggu berarti dia mesin di sini. Nah, sekarang tinggal 35. Sekarang periode berikutnya sama dengan on hand inventory periode lama dikurangi schedule receipt dikurangi plan receipt. Oh, kok dikurang sih? ditambah ditambah schedule receipt ditambah plan receipt dikurangi ini. minus -85 Enggak boleh dong, berarti beli di berapa? Beli 50. Cukup enggak? Oh, masih kurang. Berarti beli berapa? Beli 100. Pas 100 kita pesan seminggu sebelumnya. Ya, safety stock-nya 15 masih pas. 15 15 15 15. Itu dia caranya. Ya, yeah. untuk fix order quantity. Nah, ini yang paling penting yang sekarang. Ini perhatikan baik-baik atau nanti kalau di nanti kalau lihat lagi tayangan ini ya. Diputar baik-baik. Tadi kan item A, B dan C itu langsung ya. Saya sebentar yang P2-nya saya delete dulu. Biar enggak bingung. Nah, kan A, B dan C itu langsung nge requirement dari soal. Ya. Lalu sekarang kita mau cari yang item D. Ini sekarang kita mau cari item D. Item D itu kalau dari product structure tree bisa dilihat dia D itu ada di sini. Ya ada di bawahnya A, ada di bawahnya B, ada di bawahnya C. Jadi dia itu ingredients atau bahan untuk A, bahan untuk B, bahan untuk C. Otomatis inputnya atau parentsnya, input datanya juga dari A, B, C. Jadi makanya parentsnya itu adalah A, B, C. Karena D itu menyusun A, D itu menyusun B, D itu menyusun C. Menyusun itu maksudnya bahan baku dari. Ya. Bagaimana kita menentukan gross requirement untuk masing-masing ini? Ya. Sekarang kita akan lihat caranya adalah teman-teman ya, silahkan diperhatikan untuk Nah, ini ya. Berarti D itu sudah harus ada di pertama kali di bagian plan order plan order release. Ya. Akan saya tampilkan dulu biar nggak bingung. Pak, kok dia di 4, 5 dan 6? Karena kita menurunkan yang ini. tetap tetap saya kasih warna ungu ya biar jelas. tuh nggak jelas ya. Uh, oke okay. kita akan menurunkan ini 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 karena dia adalah mudah-mudahan paham ya d itu kan penyusun abc Sedangkan A itu harus dibuat di periode-periode ini kan. Karena ketika dia dipesan atau dibuat, itu kan dia ada di yang di sini, di plan order release ini. Ya, kenapa dia ada di sini? Contoh 390 itu dapat dari mana, Pak? Lihat, untuk periode 4 sudah ada kebutuhan di mana? Di item B 130. Pak, kenapa enggak 130 di sini? karena item D untuk menyusun B itu butuh berapa di product structure tree-nya satu B membutuhkan tiga D satu B membutuhkan tiga buah item D ketika item B sudah muncul permintaan pada periode empat maka, dia harus turun ke periode 4 di sini. Sudah harus ada itu item D-nya sebagai penyusun B. Kenapa 390 sekali lagi? Karena untuk membuat satu C, ya, sebentar. untuk membutuhkan. 1 C kita butuh Oke, okay, sudah saya tulis Oh ini karena sudah saya tulis ya untuk membutuhkan 1 C eh 1 B itu dibutuhkan 3D jadi kalau di sini B-nya butuh 130, maka, dia diturunkan ke sini 390. Kenapa? Karena 130 dikali 3 sama dengan 390. Itu logika di balik ini. Ya, itu logika di balik. Nah, tadi. Oh, ini. Nah, sekarang periode kelima kenapa 670, Pak? Lihat. Periode 5 itu A ada 20 kebutuhan A. Untuk A itu harus jadi 20. B harus jadi 55. C harus jadi 100. Berarti di kebutuhan periode 5 D itu menyuplai 3 barang. Untuk periode kelima ya untuk periode kelima dia menyuplai tiga barang dia menyuplai A dia menyuplai B dia melupai C A di periode kelima itu butuh berapa? A itu butuh 20. B itu butuh berapa? B itu periode kelima butuh 55. itu butuh berapa? Periode kelima dia butuh 100. Sekarang kita lihat produk structure tree nya untuk membuat 1A itu berapa D? Dia butuh 2D. Berarti kalau A-nya butuh 20, dikali berapa? Dikali 2. Makanya kebutuhannya berapa? Dikali 2, kebutuhannya jadi berapa? 40 untuk B, 1B butuh 3D. Berarti ini dikali 3. Berapa 55 kali 3? 165. Sedangkan B butuh 100. 1C butuh berapa? D, 4. Berarti ini tinggal dikali 4. Berapa? 100 kali 4, ya 4. 100. Sekarang untuk periode kelima teman-teman jumlahkan. Dapatlah 605 ya. Kok 670 di sini? Coba lihat lagi ya. 20 55 100. 20 55 100. 20 A-nya 2 enggak? Benar ya, A-nya 2. B-nya berapa? B-nya 3, C-nya 4. Adalah ya. 605. Kalau saya salah hitung kasih tahu ya. Terus ini untuk periode 6 butuh berapa? Nah, untuk periode 6 periode 6 ada kebutuhan seperti apa, kebutuhan seperti ini. A itu periode 6 dia berapa itu? 290. B periode 6 125. C periode 6 100. Nah, tinggal dikali kayak tadi. Ini dikali 2,

Ini itulah kenapa datangnya nilai-nilai angka ini dari situ. Ya, schedule receipt-nya 0. Sorry. Schedule receipt-nya semuanya 0. Ini 10 karena tidak ada produksi apa-apa, kebutuhan apa-apa. Nah, di sini sama dengan 10 ditambah schedule receipt tambah dan order receipt dikurangi gross requirement. Minus nggak boleh. Order porsinya lot for lot. Bagaimana lot for lot itu tadi? Lot for lot punya punya kebijakan seperti ini. Kalau misalnya mau beli hmm. berapa beli di sini sama dengan gross requirement untuk periode 4 390 ditambah safety stock yang diinginkan adalah 20 dikurangi inventory yang kemarin 10 400 karena dia lot for lot paling enak nih ini udah 20 semua pasti yakin deh ya ini karena dia lead time-nya 2 minggu ya sama dengan ini ini tinggal sesuai dengan kebutuhan ini nampak, pasti 605 kalau nggak percaya kita hitung ya kita hitung ini saya delete dulu berapa ini sama dengan periode lalu ditambah plan receipt ditambah ini kurangi minus berapa yang harus dibeli sama dengan gross requirement for week T ditambah desire safety stock dikurangi stok yang kemarin. Mesti 605. Pasti. Gitu. Ini gini. Ini juga 1355. Jadi yang pertama aja yang perlu dicari kalau lot for lot. Gitu. Ya. Untuk item E sama juga. Item E itu parent itemnya A, B sama C. Tinggal dia beda kebutuhannya masing-masing. Gitu. Item E ini. Ya, lead time-nya berapa? Lead time-nya untuk item E itu satu minggu dari soal. Parent-nya sama A B C. Tahu dari mana, Pak? Nah, ini. E juga menyusun A, E juga menyusun B, E juga menyusun C. Dua. Satu. Dua, gitu. Order polisinya order polisinya fix order quantity yaitu 40. Ya, ini 40. Safety stoknya 25. On hand inventory-nya 10. Yang lalu. Oke. Ini tinggal dicari kayak tadi nih. Ya, ada yang mau coba untuk grace requirement item A dimulai dari mana? Yang pasti dimulai dari keempat juga ya. Ya, lihat bahwa di ABC itu paling cepat kebutuhan di minggu ke-4 130 untuk D. Ya, periode 4 butuh berapa B B itu butuh berapa B itu butuh 130 tadi ya 130 dikali berapa 1 B itu hanya butuh 1 E berarti dikali 1 aja sama dengan berapa sama dengan 130 juga ya. 130. Berarti di periode 4 130. Gitu menentukannya. Periode 5, 5 ada banyak tadi ya. 5 di copy aja ini. Yang 5 ini di copy aja. Nanti tinggal pengalinya yang beda pengalinya 2, ini pengalinya 1, ini pengalinya 2. Ya, sesuai dengan soal. Nah, yang ini 20 kali 2, 40. 55 kali 1, 55. 100 kali 2, 200. Berarti totalnya berapa tuh? 40 tambah 55 tambah 200. Butuhnya 295. Tuh, yang 6 sama. Copy aja yang di sini. Tapi pengalinya bedakan. 2,

lengkapi caranya dengan order polisi 40. Pak, kok itu 290 kali 2 dengan 50 ya? Ini? Ya. Yeah. Oh, 580. Sorry, salah ini. 580. Nah, 905. Thank you, Mbak. 905. Tinggal di lengkapi schedule receipt 0 semua 0 0 0 0 0 0 0 0 ya ini 10 dulu karena tidak ada kebutuhan nah, ini 10 ditambah schedule receipt tambahkan receipt dikurangi ini minus 120 berarti harus beli berapa belinya kalau fixed order policy berarti kelipatan 40 kalau 40 sudah cukupkah? Belum. 80 sudah cukupkah? Belum. 120 sudah cukupkah? Belum. 0 sih cukup untuk periode ini tapi harus ada safety stock 25 kan? Berarti kita belinya 160. 60 baru pas. Lead time-nya satu minggu. Nah, kalau Berikutnya seperti apa? Sama dengan ini tambah, ini tambah, ini kurang. Gross requirement. Wah, kurang banyak nih, 275. Berarti kita beli 200. Masih kurang. Berapa lagi? 240. Kurang, 280. Nggak boleh juga karena safety stoknya nya 25, ini masih 5. Berarti kita beli 320. Pak, itu bukannya 160 ya, Pak? Yang mana ya? Yang produk keempat. Kelipatan 4 bukannya 160. Oh, iya ya. 40 itu berarti dari 120. Murah. Thank you. Oh, iya benar-benar. Iya, benar. 4 kali 4 ya. Sampai nggak lupa. 4 kali 4, 16 sempat nggak sempat harus dibalas. Terima kasih Mbak. 160 tadi kurang 255. Ini jadi berapa ya tadi ya? 240 cukup nggak? Masih 280. Nah, pas. Oh, berarti emang 280. Ya, gini. Berikutnya sama dengan inventory yang lalu ditambah schedule receipt ditambah plan receipt dikurangi gross requirement. Kurang banyak, wah yang ini kurangnya 880 Pesan berapa nih kira-kira? 800? Masih kurang. 840? Kurang. 880? No. Berarti 900 berapa? 20. Ya, benar. 920 kali bagi 4 bisa kan ya? Benar, Pak, benar. Bagi 4. Eh, kok ganjil? 920, Pak. Tadi Bapak 90. 902. Oh, iya. Eh, yes, sawane libur karo UAS ya. 230 ya. 920. Berarti ini sisanya semuanya ke belakang 40 semua. Ya, gitu lah. Begitu. Ada pertanyaan? Memang enaknya pakai Excel baru nanti ketika teman-teman ini baru dipindahin. Oke, okay, sampai mana tadi? A e, apakah sudah semua? A B C D e? sudah. Sudah, sudah, sudah. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Saya stop dulu recordnya ya. Kita lanjut diskusi dulu.